Dan seterusnya, 1,200 anggota Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia kini diletakkan dalam keadaan bersedia untuk dihantar ke Indonesia bagi menangani kebakaran tanah gambut di negara itu. Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Abdul Rahman Dahlan berkata pihaknya kini masih belum mendapat kebenaran daripada kerajaan Indonesia untuk akses masuk ke negara itu. Kita tengah menunggu kebenaran daripada kerajaan Indonesia untuk masuk. Sampai sekarang kita tidak mendapat kebenaran tersebut. Tapi walaubagaimanapun, kita serahkan kepada yang amat berhormat Perdana Menteri untuk berbincang dengan Presiden Indonesia. Kalau perlu, 1,200 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia anytime kan. Beliau ditemui media di pekarangan Dewan Rakyat pada Rabu. Selain anggota, Abdul Rahman memberitahu JBPM juga akan menggerakkan beberapa aset bagi membantu Indonesia menangani kebakaran di negara itu.